Halo Kang Bro, kembali lagi sama saya. Hari ini saya mau update bahan bonsai kimeng. Sebentar ya. Nah, ini yang kemarin tak pecah. Sudah terlihat sembuhnya ini. Ini juga. Ya, udah lumayan. Tapi ini ada yang mau tak pecah lagi, Kang Bro. Lah ini terlihat besar banget nih. Kaki ke belakangnya ini ada satu. Ini juga. Ini ada kosong, tapi ini kecil. Ini masih kecil. Entah los dulu. Kang Bro, sudah kepecah. Nah, ini untuk mengisi kekosongan nanti yang belakang ini. Nah, ini ada kecil ini nggak kelihatan ya? Loh, ini kan ada. Nah, kalau yang ini tutup sedikit ini aja juga. Yang harus diperhatikan tuh kalau masih proses mecah, entah itu mecah akar atau mecah batang, itu yang harus diperhatikan itu pohon dalam kondisi sehat, subur, dan tunas-tunasnya itu di atasnya jangan diganggu. Biarin saja. Masih di los gitu. Contoh seperti ini, Kang Bro. Ini udah rapat banget ini di depannya juga. Nah, ini lagi proses merapatkan kaki-kakinya semua. Tadi ini yang tak pecah, nanti bertahap ke belakang. Dan hasil tambah cabang tempelan ini. Nah, ini juga sudah menempel. Yang ini juga nih. Dan kalau untuk atasnya itu masih tak los, Kang Bro tuh. Ini. Kalau masih kayak gini itu masih gak kelihatan, Kang Bro. Kalau ini bahan ukuran medium rencananya, jadi lambat garapnya, masih tak los. Alhamdulillah.
Kebanyakan masih tak los-los dulu, jadi nggak ada akar. Persiapan cabang udah dapet. Ini kan nanti, loh, ini aja tangan saya loh, seperempatnya Kang Bro lingkaran ini. Kalau batangnya sih kecil, cuma setengah tangan saya. Nggak kelihatan. Ya, thank you.